Pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah detik-detik di mana Gubernur Papua Lukas NMB yang menggunakan kemeja berwarna merah hendak masuk ke dalam pesawat dan diterbangkan menuju Jakarta setelah tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan Gubernur Papua Lukas NMB di Kota Jayapura di saat Gubernur Papua tersebut sedang makan siang. Setelah agenda makan siang tersebut dan kemudian diamankan oleh KPK, maka KPK membawa ke Makobrimob Papua dan kemudian membawa Lukas NMB untuk diterbangkan ke Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan, pemirsa, nantinya Lukas NMB ini akan dibawa dahulu untuk transit di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebelum nantinya melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Adapun agenda yang nanti akan dilakukan atau dijalani oleh Gubernur Papua Lukas NMB adalah menjalani serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK.